Okey, Ipoh Picnic Day ni merupakan sebuah food festival yang kita dah rancang sejak bulan 12 lagi. Okey, Generasi Bersatu Malaysia mengambil inisiatif untuk memperkenalkan semula taman di arah sini Vasegem ni yang merupakan antara taman yang pertama di negeri Perak. So, kami dapat makluman pun yang event terakhir yang diadakan di Taman DR merupakan yang 30 tahun lepas, revive kalau tak silap saya. So, kami ingin membuka jalan supaya belia khususnya dapat mengadakan program-program khas ataupun melakukan apa-apa saja aktiviti yang bersifat kekeluargaan ataupun perpaduan untuk masyarakat Perak di Taman DR ini. Ya, kami memang ada bercadang untuk membincangkan berkenaan perkara ini dengan YB Datuk Noli, Esko Pelancongan Negeri Perak, especially dengan keadaan tahun depan, tahun visit Perak 2017. So, I see why not we take this opportunity to collaborate with tourism Perak. 25 tahun yang sudah, memang seronok datang kat sini. Macam-macam aktiviti, ada kita boleh bagi ikan makan apa semua, dan you know a lot of cycling and all that. But harapan saya sekarang, start pada hari ni lah, aktiviti kita adakan macam cycling balik, you know, buat macam hari family days kat sini. Dan air yang kering tu, cuba tambahkan air balik, tasik tu tambahkan air balik lah. Dulu zaman mudanya memang dengan family pun datang kat sini. Tapi sudah beranak, sudah berkahwin dan punya 5 orang anak, datang sini bawa anak-anak lah. Selain pada tu, bawa dia orang acara macam-macam lah. Selain pada tu acaranya main basikal, skateboard dan macam-macam lagi. Tak lupa juga pada seluruh warga Ipoh, jangan lupa lah semua-semua yang ada kat sini, datanglah beramai-ramai semua.